Oh. Duh, ada Romar siang, Pak Yayan. Pak Norman. Nonton apa enggak, Bu? Ah, nonton rombongan sama Rindu nih, rombongan Dindi tuh. Oh, ini Dindi ke Bu. Ribang tulanya nonton nih. Pak Norman. Kamaru. Bukan siapa main nih? Suka merindu. Petikal baru ya. Palak sana. Bos. Lanjutkan perjuangan. Leo. Awal. Oke, assalamualaikum sahabat cinta olahraga. Jumpa lagi di Gelora Asrama ya sahabat. Kebenarannya di hari pertama, di hari ke-4 ya. Di laga pertama ini yang bertanding tim ya berasal dari Kikim area ya. Antara Kikim Barat, di sana ada. Lu siapa ini? Wah, Bayu nih, pemain Poprok Kabupaten Lahat. Mendukung tim desa. Oke. Ya, di sini sahabat. Tim Kikim Barat ya, diwakili Sukamerindu berhadapan dengan tim Petikal Baru Kikim Timur. Oke, kita cari spot dulu ya sahabat. Ayo kah. Tim Sukamerindu ini sahabat banyak dihuni ya pemain-pemain yang ya sudah banyak sekali pengalaman. Ada Dendi, ada Oka, Randy ya. Ada Tiwa juga sahabat. Oke, kita cari spot dulu ya. Mending sempat foto gak jadi. Oke sahabat, laga akan dimulai ya. Dimana di hadapan kita tim Sukamerindu Kikim Barat berhadapan dengan tim Petikal Baru Kikim Timur. Dimana sahabat, di samping kita nih ada salah satu pembina Petikal Baru ya. Mungkin sahabat dan kita ya ingin mengetahui lebih dalam mengenai ya tim Petikal Baru yang kita lihat dari sana, dari sini maksudnya pemain-pemain muda. Ini ada Andre nih. Andre mau tanya nih mengenai Petikal Baru. Sepertinya banyak pemain muda di sana. Bisa dijelaskan ya, apa masih sekolah atau gimana? Kalau untuk skuad Petikal Baru, penghuninya masih pemula kalau enggak? Masih pemula ya, junior. Junior. Dari berapa pemain yang dikirim sini, Andre? Pemainnya? Mm-mm. Kalau pemainnya ada 9. Ini kan kejuaraan semi open ya. Biasanya tiap-tiap tim desa membawa 2 pemain nih. Ada dari tim Petikal yang mengajak 2 pemain di luar? Ada 2 pemain. Ada satu ganda, yang kedua Aldi dari Kikim Barat. Dari Kikim Barat, desa apa nih? Desa Wonorjo sama Bulungkang. Oke, Andre, terima kasih Andre. Mungkin sebelum dari serangan dari Andre, kita tahu ya bahwa Petikal ada main semi open ya, pemain ajaan kalau yo, kita. Oke, selamat perjuangan Andre. Oke. Kali ini berhasil Petikal Baru mendapatkan bola 5-8. Berusaha Petikal merapatkan skor. Oke. Oke, laga tim
SK Merindu berhadapan dengan Petikal baru akan dimulai. Sepertinya wasit masih mengecek posisi ya, posisi pemain tim Sukamerindu. Seperti di sini ada senior Sukamerindu ya, Dendi, Oka, Tiwa, Yogi, dan ya pemain-pemain muda tim Sukamerindu. Di sana ada halo Dendi. Ofisialnya sepertinya ada Bayu ya, tapi Bayu tidak bisa ya bermain membela tanah kelahirannya Sukamerindu karena Dendi masuk tim Poprok Kabupaten Lahat. Sedangkan tim Petikal baru di bawah asuhan atau binaan Dendi Andre ya, duduk selaku coach, membawa ya katanya tadi pemain-pemain muda ya, dan dua pemain di luar desa. Sepertinya salah satunya kita kenal ya, Danda ya, memakai kaos nomor punggung 4. Ada Firman saja. Oke, kita alihkan lagi ke lapangan. Baru dimulai 2-1 memimpin Petikal ya. Berhasil Yogi menempatkan bola langsung ke posisi 6 dan tidak bisa diambil Petikal baru. Skor 2-2. Laga pertama di hari ke-4 ya. Cuaca masih terasa panas, tapi biasa bagi pemain-pemain voli Kabupaten Lahat dengan keadaan atau cuaca yang dilakoni. Yogi 3-2. Oh, dianggap kaki Yogi menyentuh garis belakang wasit, hakim garis ya, sana Adik Sodik Sadik ya. 3-3. Andy berhasil nomor 2. Kalau nama belakang bajunya Madon ya, maaf bila salah, tapi kalau kita melihat nama di kostum Madon. Skor 4-3. Danda. Ada apa? Poin ya untuk Petikal baru. Selamat Tanoka, Andy. Masih bisa sahabat. Tiwa berhasil. 5-4. Oke sahabat. Sepertinya awal permainan belum terlalu memanaskan penonton ya. Kita cuplikan saja ya sahabat. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, hand to the back, put me in the
the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread, with every word that I've said. Oke sahabat, 23.15 ya, jauh tertinggal petikal baru. Danda berhasil, Danda menunda poin untuk Sukamerindu 16.23. 2 poin lagi Sukamerindu set pertama ini dapat memenangkan pertandingan ya. Oka santai saja dan berhasil 24.16, 1 poin lagi. Dendi akan melancarkan serve. Gagal, pemain muda petikal mengakhiri laga set pertama ini untuk menangan tim Sukamerindu 25-16. Oke, menantikan set kedua. Kalau pindah, tangan pindah kan. Oke, set kedua baru dimulai, skor 4-3 ya, memimpin petikal baru. Skor sekarang 4 sama, Tiwa berhasil menambah poin, sepertinya bola quick tegak ya, dan bagus. Kembali Sukamerindu menyamakan skor. Yogi terus. Reza
siapa namanya, Rega. Ini nomor nama di bajunya ya, kaosnya Rega ya. Oke, sahabat, melihat kita cuplikan skor 5 sama. The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Takes it some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Sahabat, sepertinya tim Petikal baru ya di set kedua ini jauh meninggalkan tim Sukamerindu 23-16. Berhasil Sukamerindu merapatkan, berusaha ya tim Sukamerindu merapatkan skor 17-23. 6 poin ya tertinggal Sukamerindu. Apakah laga ini akan terjadinya rubber set? Kita lihat sahabat. Main muda Petikal. Oka berhasil, walaupun kurang sempurna ya, tapi berhasil menambah poin 18-23. Kembali pemain muda yang punya postur yang ideal ya untuk main voli. Ya, berebut. Sayang Oka menyentuh net. 24-18. Satu poin lagi akan terjadinya rubber set. Petikal baru servis, diambil Tiwa. Yogi. Sayang keluar Oka. Berakhir sudah untuk kemenangan tim Petikal baru dengan skor 25-18. Kita nantikan laga rubber set. Oke, rubber set dimulai. Skor 0-0. Dendi. Oka berhasil. Oka angka pertama untuk Sukamerindu 1-0. Laga ini menjadi menarik ya sahabat. Artinya kedua tim ya berusaha ya, apalagi di set ketiga ini memaksimalkan permainan.
dan kedua tim tentunya. Tidak apa sahabat. Oke, tentunya kedua tim ingin mengeluarkan segala kemampuan ya untuk melangkah ke babak selanjutnya. Pemain muda nomor 10 berhasil memindahkan bola 1-2. Sayang sekali keluar. 3-1. Yogi. Gagal Yogi. 2-3. Bagus sekali quick dari Tiwa. Salah satu pemain yang cukup terkenal ya di Kabupaten Lahat. Main muda. Ganda. Keras sekali touchball sepertinya. 3-4. Sosok Danda ya, punya postur yang sedang-sedang saja untuk ukuran Kabupaten Lahat. Tapi loncatannya yang dikagumi penggemar bola voli. Kembali Tiwa. Kembali berhasil Tiwa. 5-3. Oke, 5-3. Tiwa. Diambil libero. Terus. Berhasil petikal 4-5. Diambil nomor 2. 6-4. Kaka petikal baru bisa memindahkan bola. Dendi. Ada apa? Oh. Sepertinya posisi loser ya. Gagal menambah memindahkan bola petikal. Kembali Dendi 2 poin. 8-4. Tukar posisi sahabat. Oke, 8-4 sahabat. Kali ini berhasil petikal baru memindahkan bola 5-8. Berusaha petikal merapatkan skor. Kita lihat. Sang libero. Oka. Double stick ya sepertinya. Tapi sayang gagal ya. 6-8. Kembali vertical service. Santai saja Oka ya. 9-6. Tujuh sembilan. Oh, ini melewati garis ya, atau menyentuh net. Sepertinya skor. Oke, kita lihat skor 9-10. Sepuluh sama sahabat. Ya, meminta time out Bayu.
karena sempat memimpin ya tim Sukamerindu dan berhasil ya di sekejar Petikal Baru. Sekarang skor 10 sama ya. Oke, 10 sama. Ada apa? 11-10. 11-10 sahabat. Sukamerindu memimpin 1 poin. Skor sangat ketat ya. Dapat di blok spike keras ganda. 12-10. Maaf sahabat terpotong. Berhasil Petikal memindahkan bola. 11-13. Tiwa berhasil. Tiwa 14-11. Satu poin lagi tim Sukamerindu melangkah ke babak selanjutnya. 14-11. Dapatkah Petikal Baru mengejar skor, membuat pertandingan menjadi jos? Sayang sekali sepertinya Yogi Diat dianggap ya menyentuh garis belakang saat melakukan servis. 12-14. Petikal bersiap-siap, diambil Dendi. Tiwa mengakhiri laga ini untuk kemenangan tim Sukamerindu dengan skor 15-12. Oke, selamat tuh tim Sukamerindu yang melangkah ke babak selanjutnya. Dan tetap semangat ya untuk adik-adik Petikal Baru, bermaterikan pemain-pemain muda yang tentunya ke depan sangat berpotensi yang menjadi tim yang bagus, tim yang solid. Oke, sampai berjumpa lagi sahabat.